Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengetahui jumlah template kita yang sudah diekspor ya. Ketika kita sudah menjadi kreator di aplikasi CapCut ya. Nah, jadi untuk mengetahuinya, berapa sih jumlah template yang sudah kita buat ya? Jadi template yang sudah digunakan bisa kita cek teman-teman ya, termasuk pembuatan dari templatenya sendiri. Nah di sini ya, jadi untuk mendapatkan penghasilan di aplikasi CapCut ya, di sini kita bisa menjadi kreator CapCut. Kemudian ketika template kita sudah berhasil dipakai sekitar 1000 orang, maka kita akan mendapatkan bonus tambahan dari aplikasi CapCut ini. Nah di sini untuk mengecek berapa sih template yang sudah kita buat, di sini kita langsung saja masuk di bagian profil saya, kita klik seperti ini. Nah, oke, jadi tampilan ketika kita sudah menjadi kreator di aplikasi CapCut, maka tampilannya akan seperti ini ya. Dan di sini ada data tayang ya, dimana untuk tayangan kemarin ini mencapai sekitar 21,6k ya, jadi 21.000. Kemudian penggunaan 6,8k. Nah di sini bisa kita cek ya untuk mengecek jumlah template yang sudah dipakai. Nah, oke, jadi di sini ada data dari statistik untuk template yang sudah kita buat. Nah di sini bisa kita cek di bagian menu semua. Nah, oke, di sini ya untuk tayangannya sekitar 594.000,8k teman-teman ya. Kemudian ekspor sudah mencapai 9,2k. Nah di sini untuk cara cek untuk jumlah dari template kita scroll ke bawah ya. Nah di sini ada jumlah template yang sudah diekspor. Kemudian untuk tanggalnya juga tertera di sini ya, untuk tanggal dari pembuatannya. Nah misalkan seperti ini ya, di sini ekspor 972, jadi kurang sedikit lagi hampir mencapai sekitar 1000k teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa cek ya. Nah di sini ada jumlah tayang, kemudian ekspor, dan di sini ada yang like teman-teman ya. Nah di sini untuk pembuatannya, di sini pada tanggal kiri sekitar tanggal 6, kemudian bulan 12 dan tahun 2022 ya. Jadi template yang sudah diekspor 1k ya selama 1 minggu, maka akan mendapatkan bonus ya. Jadi teman-teman bisa cek saja untuk tanggalnya di bagian atas teman-teman ya. Nah di sini ada jumlah ekspor, jadi jumlah ekspor di sini mencapai 972, jadi kurang sedikit lagi mencapai 1k teman-teman. Nah oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara melihat jumlah ekspor template yang sudah kita buat. Dan untuk cara bergabung di kreator dari CapCut sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.